Pemirsa, tanggul sungai di Ngadirojo, Pacitan, Jawa Timur jebol hingga menyebabkan banjir bandang. Sejumlah kendaraan dan rumah warga pun terjebak genangan air. Banjir bandang menerjang desa Cokro Kembang, Kecamatan Ngadirojo, Pacitan, Jawa Timur. Derasnya air membuat sejumlah motor terjebak di jalan raya Pacitan, Ngadirojo. Tingginya air juga sempat memasuki rumah warga. Air yang mengalir deras sempat membuat warga panik. Akibat banjir bandang ini, jalan tak bisa dilalui karena genangan lumpur cukup tinggi. Lumpur juga menggenangi rumah-rumah warga. Gotong royong warga berusaha membersihkan lumpur. Malam memang hujan terus, tapi yang paling deras sesudah sholat subuh tadi. Terus ini air meluap gitu? Air meluap, ya. Ini dari arah sana sampai menuju ke sini ini tajam sekali. Banjir bandang ini terjadi karena bendungan di sungai jebol akibat hujan deras. Luapan air tak tertampung badan sungai hingga meluber ke jalan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan.